Welcome back to my channel. Okay, first I wanna say sorry about sound background. It should be fireworks, okay? I know it's so really, really annoying you. And yeah, shit. I make video today because I was joining beauty class. And then this beauty class diadain sama El Eagle Indonesia in Kota Casablanca Mall di depan Bershka Sogo, and then so really really good. Okay, gue ngerti, dan mungkin dari beberapa kalian cerita atau berpikir kenapa lu buatnya di rumah. Gue tahu. Dan alasan gue ngebuat vlog di rumah karena sebenarnya tuh ya gue udah mikir kalau gue harus ngebuat vlog dari awal banget, kayak dari hari pertama, bukan hari pertama, kayak misalnya tuh sebelum gue pergi kayak hi guys gue mau pergi, tapi gue tuh orangnya nggak bisa, jadi gue kalau udah kayak keburu-buru tuh gue kayak nggak fokus gitu loh, kayak udah pokoknya harus gitu, gue nggak mau telat. Okay, dan gue ceritain hari ini tuh penuh drama. Soalnya kenapa? Karena gue ngetek busway dari rumah gue ke Kota Casablanca kan, dan gue pikir tuh spare waktu gue sejam itu cukup gitu kan, karena hari Sabtu, terus juga jamnya jam makan siang, jam 12 siang itu gue pergi. Jadinya gue pergilah naik busway, dan ternyata busway dari sini ke rumah gue ke Senen dulu, baru ke Senen ke Patra Kuningan. Jadi tuh kayak bener-bener gue diajak jalan-jalan sama busway. Dan ternyata gue pergi itu jam 11:30, ya kan? Terus gue harus nyampe sana tuh harusnya 12:30 gitu. Tapi ternyata gue nyampe di Patra Kuningan itu jam 12:30. Dan gue udah kayak stres banget gitu. Gue sebenarnya tuh di busway udah mikirin gue mau buat vlog, pokoknya gue harus buat vlog, dan gue udah bawa kamera vlog di tas gue. Ternyata akhirnya karena gue hektik sama jam dan gue nggak mau telat di acara itu, jadinya gue kayak udahlah, gue udah nggak mau buat vlog, kayak udah gue mau nyampe sana tepat waktu, gue nggak mau kayak bikin vlog, gue nggak mau kayak macem-macem, gue maunya tepat waktu di sana. Akhirnya karena di Patra Kuningan udah 12:30 dan mereka WhatsApp gue kayak datangnya 30 menit ya. Terus kan di sana itu acara jam 1. Jadi gue harus ke sana jam 12:30 gitu. Buat daftar ulang atau segala macamnya. Akhirnya nyampe lah gue di Patra Kuningan itu jam 12:30. Udah mikirnya tuh kayak udah lama enggak bakalan bisa nih chat kayak gitu kan. Akhirnya gue memutuskan untuk naik ojek online. Ojek online, asal kalian tahu, gue yang kayak udah mau menggerutu, gue yang kayak udah pengen marahin abangnya banget. Abangnya tuh kayak pengen kan sih, pernah gak sih lu kayak kebayang gitu, lu pengen buru-buru dan lu ngetek ojek online itu biar lu lebih cepet kesana. Dan lu tuh ngekspektasi abangnya tuh udah ngerti jalan. Dan sedangkan abang yang gue dapet itu kayak nanya, tahu jalannya kan mbak, tolong ditunjukin. Maksudnya gue gitu, gue pelanggan dan gue customer gitu, istilahnya kalau gimana ya, lu kan punya map apa gimana gitu, ya udah maksudnya gunain aja. Terus gue udah baikkan, saya nggak tahu jalan pak. Dalam hati gue kan kayak udah ayo dong pak berbuat sesuatu gitu biar gue cepet nyampe sana. Nggak taunya abangnya kayak nggak tahu jalan, dan bener-bener abang itu gak tau jalan guys. Abangnya gak tau jalan. Terus kayak gitu tuh kayak Tuhan Yesus. Itu dia kayak bawa gue muter-muter gitu. Terus akhirnya gue kayak, dia nanya gue, masih nanya gue gitu, tahu jalannya gak? Terus sampai gue bilang kayak gini, Udah bang saya gak tau jalan, abang pakai aja GPS abang. Udah dong, bener dong gue, kayak udahlah, gue udah kayak udah capek banget gitu loh. Maksudnya gue kayak pengen buru-buru, justru gue gak gimana ya, gak tertolong gitu naik ojek online.
beauty class gue diadain dari LA Girl Indonesia dan dimentorin sama Kak Fable Makeup. If you guys follow my Instagram, you can see Kak Fable Makeup on Instagram also. You can follow her. She was really inspired. Actually, she is so inspired and awesome. So today gue belajar banyak banget dari mereka. Gue belajar banyak mengenai makeup tentunya, mengenai aplikasiin makeup, serum atau segala macamnya. Dan kalian bisa melihat alis gue seperti tidak biasa hari ini. Kalian tahu gue salah pakai alis. Kan salah pakai alis, guys. Jadi gue salah pakai powder gitu. Ini tuh eyeliner, bukan powder buat alis. Jadi gue pakai dan ini kayak tebel banget gitu. Dan ini adalah look, final looknya. Sekarang udah mau hampir jam 10 dan makeupnya masih bagus. Dan gue pikir ini adalah kali pertama gue belajar makeup expert gitu sama mereka. Kenapa gue bilang mereka expert? Soalnya mereka lebih pinter soal makeup dan gue tuh kayak cek-cek banget soal makeup. Dan di sana gue juga mendapatkan goodie bag dari LA Girl, terus dapat voucher senilai 150, terus juga gue dapat bulu mata palsu. Dan kayak apa sih, gue nggak tahu nih yang buat jadi tuh kayak mata kalian tuh kayak ngejepit gitu, kayak gini loh. Ya, gue nggak tahu namanya apa, nanti gue tunjukin ke kalian bareng-barengnya. Dan gue dapat lip gloss gratis. Itu adalah produk terbaru dari LA Girl. Dan gue seneng banget, hasilnya tuh kayak bagus banget gitu. Ini make up sebenarnya udah dari jam 3, gengs. Gue kasih tahu. Ini bagus tuh. Banget kan? Secara tuh kalau gue make up, gue tuh tipe muka yang kalau make up itu nggak tahan gitu. Makeupnya tuh kayak nggak tahan banget di muka gue, kayak gampang hilang. Tapi kalau misalnya gue dandan sendiri ya, lain kalau misalnya gue didandanin orang kayak ke pernikahan gitu, pasti gue kan didandanin sama yang udah biasa di make up, jadi mereka tahu gimana look looknya. Nah kalau misalnya gue nih ecek-ecek yang gue taunya make up itu otodidak sendiri, sorry kalau misalnya suara gue ketutupan sama mesin air, pompa air gue yang bising suaranya, maafin. Gue bakalan lebih gede lagi suaranya sekarang. Ya, jadi kalau misalnya gue otodidak sendiri, gue makeup sendiri itu kayak sekali makeup, terus makeup gue tuh cuma bertahan 2 jam atau ya paling lama 2 jam setengah, terus hilang sendiri kayak kemakan sama gue atau kemakan sama waktu. Tapi ini nih kayak bagus banget kan, kalian bisa ngeliat. Terus gue diajarin juga sama gimana caranya masang bulu mata yang kayak gini gitu. Terus gue tuh kayak waktu itu kan sempet kalian lihat kan kalau follow Instagram gue kayak nyoba make up. Terus tuh kayak gue nggak bisa pasang bulu mata secara proper, jadi itu kayak tetep aja ada yang jelek gitu. Dan gue pakai lip gloss dari produk LA Girl yang terbaru. Okay, guys, jadi kayak gitu. Mohon maaf gue gak bisa nge-videoin gimana hectic-nya di sana. Bukan hectic sih, kayak gimana serunya di sana. Dan di sana tuh sekitar ada 18 orang yang ikut. Dan itu seneng banget. Tambah wawasan, tambah teman baru, dan juga Kak Febe-nya itu lovable banget, kayak friendly banget. Bahkan di Instagramnya gue kayak di repost, terus gue kayak mempunyai kesenangan sendiri gitu loh, di repost sama MUA gitu loh. Kapan lagi kan postingan lo di repost dan cuman postingan lo doang yang di repost, yang kayak aduh seneng banget gitu jadinya. Udah, gue mau ngasih tahu nih apa yang gue dapetin hari ini. Gue dapetkan ini. Gue nggak tahu nih, gue nggak pakai apa ya, gue ngebuat video ini nggak pakai tripod guys, gue megang sendiri tangan nih, jadi kayak glitter. Ini glitter magic shimmer shifting lip color, glitter magic. Terus ini dia, apa sih yang kita bisa dapat dari beauty class ini. Gue dapat sertifikat juga, sayangnya nama gue salah, Priscilla. Harusnya ini I, Priscilla.
Tapi ya udah ya, asal nama gue yang di depan ini nggak salah, ya udah nggak apa-apa lah. Sertifikat, gue dapet sertifikat. Terus goodie bag. Nah, ini dia goodie bagnya. Goodie bag gue dapet dari LA Girl. Mereka ada beberapa varian warna, guys. Tadi ada warna biru, hitam, sama merah. Dan kebanyakan merah sih. Ya, gue dapetnya merah. Terus juga ini yang gue bilang. Oh, ini nih. Oke, nggak bisa fokus, gengs. Pokoknya ini nih A-lid type. Ini yang kayak buat mata lo tuh kayak masuk ke dalam gitu. Gue kayaknya nggak perlu pakai ini soalnya mata gue udah kayak menjorok ke dalam. Dan ini tempat eyelashes tadi. Terus ini dapat 10% off makeup class sama Kak Yobel Lia Rosi. Tempat bilang tuh kalau misalnya gue dapat voucher 150 ribu itu lo bisa belanjain, tapi dia produknya itu harus di atas 200. Nah, ini gue beliin ini. Ini produknya ini dari Frudia, ini serum. Jadi tadi juga dia sempet kayak ngepromosiin Frudia ini. Jadi gue pakai sebelum makeup itu pakai serumnya dia, moisturizernya dia dan segala macamnya dari Frudia. Dan gue pakai yang ini. Nah, Kak Febe juga ngajarin kalau misalnya kalian mau pakai makeup itu harus pakai serum, guys, biar muka kalian itu nggak rusak. Nah, ini harganya aslinya itu kayaknya 280, terus gue dapet diskon kan, jadinya gue cuma bayar 130. Sama lo bayangin, lo bayangin, gue kayak mau marah gitu, tapi gimana ya, emang bagus sih. Plastik ini harganya 500 perak, guys. Jadi harusnya gue bayar 130, jadinya 130.500. Kayak gue gak terima banget ini dibayarin 500, tapi menurut gue itu bagus juga buat ngajarin lo harus bawa plastik gitu kalau mau belanja. Jadi ya udahlah kayak gitu, kayak gue gak terima tapi bagus juga. Gimana tuh, gengs, bingung kan? Ya udah. Yeah, that's it my vlog today. I hope that you enjoy, and then this is my look today. Okay. Okay, and enjoy your weekend. See you in the next video. Bye bye.